Lumuri 3 buah ikan kerapu yang sudah dikerat-kerat bersama perasan setengah buah jeruk lemon dan setengah sendok teh garam. Diamkan selama 15 menit. Tata di atas pinggan tahan panas. Lalu, masukkan 3 siung bawang putih cincang halus, 2 cm jahe cincang halus, dan 5 buah jamur hiyoko yang sudah direndam dan sudah diiris tipis. Aduk 2 sendok teh minyak angciu, 1 sendok makan wijen, 1 sendok makan kecap, 1 sendok makan kecap ikan, dan 1/4 sendok teh merica, lalu disiram di atas ikan. Kukus di dalam pengukus dengan api sedang selama 30 menit hingga matang.